ada di depan kelas di depan. Habis gondrong-gondrong ojo ini. Rum ojo gondrong ini sama cak terakhir dia. Yo ilo. Jatuh. Dan dia tutup di belakang enggak usah. Pegang saja pakai. Bagi tuh ya, kasih badai bagi. Siapa yang basur itu di muka anu oto ya? Tidak ada. Dan ketemu oto. Oto disuruh babelok memang ke pantai. Piano, the PT Jesus sana. Video sih. Tak minta sebentar ya. Suruh sana oto. Ketika ada menghayang, jatuh ke dalam desa, dan melalui upaya yang terus dilakukan oleh para nabi, oleh suruhan dari Tuhan sendiri, telah menyebabkan manusia seperti kebal terhadap apa yang menjadi perintah Tuhan. Hadir di dunia ini demi untuk menebus dosa-dosa kita. Kehadirannya di dunia ini tidak semulus seperti yang kita bayangkan, saudara-saudara. Semua yang Tuhan Yesus alami tidak seindah seperti yang menjadi pikiran kita. Dimulai dari peristiwa kelahiran melalui sepasang kekasih Maria dan Yusuf. Ternyata apa yang menjadi maksud Allah tidak ditanggapi oleh manusia dengan sukacita. Peristiwa kelahiran, ia lahir di kandang yang hina. Dalam pelayanannya pun ia sering bertolak. Puncak penolakan dari manusia itu sendiri terjadi ketika dengan Yesus berumur kira-kira 33 tahun, ia harus mengalami penderitaan karena ia dituduh menghasut orang dan menganggap dia adalah tersesat demi untuk sebuah tujuan menghilangkan pengaruh-pengaruh dari apa yang menjadi pokok ajaran Yesus. Peristiwa itu kemudian terjadi melalui masa sengsara dan oleh kelompok sesepuh muda. Sore hari ini mereka menyatakan kerinduan hati untuk mempersembahkan sebuah teatrikal di dalam sebuah praktik ketika Tuhan Yesus harus menderita sengsara.
Saudara-saudara, inilah sebuah praktek-praktek yang dikatakan oleh saudara-saudara pemuda yang menggambarkan bahwa Yesus sangat-sangat memberikan cara di dalam dia menjalankan misi ini untuk kebutuhan dan kredus desa kita semua. Saya setiap lagu menjadi kunci ketika berbicara kemerdekaan Yesus. Kalipan dia. Ini perusahaan ini tidak segampang seperti yang kita bayangkan. Dan akhirnya puncak dari masa sengsara itu, dia harus membawa kayu salib dipikul sendiri, dan dengan kayu salib itu dan pada akhirnya melalui peristiwa salib itu lagi harus mengalami kematian. Bapak Ibu dan Ibu sekalian, dalam praktik kebiasaan ini, Ibi saya mohon supaya kita semua sebagai jemaat yang akan harusnya lalui ketika peristiwa dipukul salib dan dia harus diperhadapkan kepada para penguasa, dimulai dari ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama di hadapan Pontius Pilatus, bahkan di hadapan Raja Herodes sendiri. Inilah sebuah Thank you.
salah kamu. Let's go.
Alpamayang.